si akhir bakoro mau ambil datang mau ambil gambar ini mau nasi rodo soleh mana ambil ini sabda kah mau nasi terlalu kusut tabar bang nah aku empat waktu ibu tidak menikah oleh mata ya sarot asingkan gampang yuk kul nah seribet ngaruh desa mau ibu seribet alasannya masuk akal mau kul kue ratu aku gak nambahin mulia nih sebagai betul tau gitu kok to'at temiku ran nambahin kemuliaan nih kok karena to'at sih gampang kok gak usah berhenti dan makroku matanya saro gini wana sobat di syari hilang nasa sebagian di syariat tadi nabi juga dengan bagian sih jadi apa di internalnya syariatnya Rasulullah itu ada nasa man sesuf ajis oleh nosi membolehkan nosi bama fi dalam orang-orang yang dalam iki lagu eliminasi gudin utai barang sing angin maksudnya gudin itu kekurangan utawa sing jadi angin jadi kejadian ini tidak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begini nasaman itu satu yang dipakai orang Yahudi itu menyindir Nabi itu orang Yahudi cerdas belum pernah ada peristiwa ya tentu ini tidak akan tulis sohab bahasa orang lagi ini tidak akan tulis sohab belum ada peristiwa yang menjadikan orang Islam banyak murtad kayak peristiwa Nasaman saking suksesnya orang Yahudi memprovokasi orang Islam kalau cara pandang gini ungzuru ila Muhammad yata hayyaru fidi yakhiru fidi yukhidu yauman wa yuharimu ufro yukhidu yauman wa yuharimu ufro wa yukhidu dibuli coro saya gini coro saya gini dibuli coro lah Muhammad balamu lho sebuah agul-agul lho dari Sayyidul Ambiya Muhammad ku bingung saya ingin ngomong A sesuk ngomong B baru ngomong B sesuk ngomong C jadi Nasa Mansur dimanfaatkan Yahudi untuk menstatuskan Muhammad itu lain-lain karena wama lahu fidha mibut ini tidak mengurangi derajat dengan jenis Muhammad sama sekali karena itu yang dimanfaatkan orang Yahudi Masyur wa idha badalna ayatam makana ayah sana jumlah mutari toh wawawu a'lam bima nasir jumlah mutari toh qalu innama anta muftar jika satu ketentuan satu ayat tak ganti ketentuan ayat yang lain itu pasti orang Yahudi akan komentar innama anta muftar belum pernah ada peristiwa yang sekolah boleh saya ulang lagi ya tentu ini tidak akan jadi sohabat orang-orang yang sudah Islam itu terprovokasi dong ya mereka oleh provokasi itu Muhammad itu bingung baru ngomong A kok saya ingin ngomong B jadi terus ya tentu yang akan jadi sohabat belum makanya nasa mansur bina kita arif ini bina kita diri dari Allah dan diri dari Allah paling parah dengan gue ilmu dia paling parah dengan gue ilmu bina narifin nasa mansur ini bener gitu bener satu ibadah yang dari awal itu memang berdurasi bermudah paham ya mereka nak nasa mansur kok narifin ini resiko di rumah ya Allah itu menentukan satu bareng dilihat ini kurang aktif atau kurang positif kurang efektif terus diganti kesannya kan Allah itu mengevaluasi itu kafir tapi kok Allah kok ngifah kan kaya-kaya wah keputusan itu gak pas tak ganti ya kan wah sebenernya ya dari awal Allah nganggap hukum ini memang berdurasi paham loh setelah durasinya ya sudah ganti paham ya betul kan rasanya kayak aku misalnya kayak anjaran mondok nih gini Islam baru mau Islam anjaran jarro ya kegemaan pager nah suatu saat akan ada nih cuman sholat kobliyah ke Islam Yuswi nah ngembarno ini adalah hukum dari awal tak anggap gue muda paham ya dong nah makanya penting ya ulama itu tetap penting terus makanya kalau seperti itu ya gimana ini ibumu yang ngerti nak gue walang bulan aja itu dibikin susu tapi ibumu yang ngerti suatu saat anaknya ngopah ngopi nah ketika susu ganti ngopi itu memang ibumu ngerti suatu saat ini ngopi ya rokokan barang menurut gue jadi aku nasa manso kok normal karena masa nyusu ente dan anak nasa manso itu beri wajah nyusu dong ya gue suka yang ngono paham ya dong tuh ya gue rata provokasi yang Yahudi bang jadi orang Yahudi malah sing goblok nasa manso itu normal apa? Kalau yang bodoh ini wajah dibasel itu kan anak tua yang ngirimi ibu ngeke ibu ini jadi bodoh tiga ini sebenarnya anak tua ngeke ibu gue barangnya tua aja di rumah ibu gue geblek tau orang
mati mulai bujuk dia titip nombok, butuh dia titip nombok, nanti boleh mati. Uang ini kurang perkembangan jadi wah. Padahal bawa mu ngadu nombok ya tak pondok no, dan suatu saat mati di umat aku cuma dengan itu wah. Di rumah, kurang lu mau oh, ya gitu, anak yang khususnya jenengan rumah, jadi butuh cuma baik, cuma debar, ya wah. Jadi ini terus nasah-nasah maksud itu satu peristiwa sehingga itu jurus wong yang di bawa-bawa ida bedalna ayat tam maka anak ayah saja ini wakob berkata juga mutari itu wakobu alamu bima inas sekol nama antam musik disebut pengiran saya bulu sufah dan nasi mawallah mungkin dati mulati kan wakil terus dia nabi madep itu maktis kemudian dimansur menjadi madep ke kita mangkleu yo ditek. Karena ketika Nabi madhep Baitul Maqdis iku Nabi iso dinek yo iki. Amat capek. Yo bener Nabi ajaran tapi jadi akhlak. Yo kok kepete jane kiblat kita, padahal Baitul Maqdis sotrone. Yo iki kurang ajar. Muhammad iku ya jiwa iki dan jadi dene go ajaran aja tapi jadi sopan mergo madhep. Baitul Maqdis dadi yat ta kiblatan dene jane kiblat capek, gak kepri akhlak. Dan Nabi yo tersiksa mergo Nabi pirsa kiblat lebih tua itu Ka'bah. Mana jari Dewi Miran kau taro tak perlu bawa jika bisa mak balan wal ya naga kiblatan taro Nabi ku perso nak kap masjid Aqsa be kapel tuwo kapel Nabi tersiksa wajib mono dianggap anut mu ya taro cowok kan cuma tuh Nabi ramah tuh tapi taro ngomong cuma wakil bi awat sih bah jadi madem kak kemudian beliau di komentar ini tak lem dia akhlak saya kira dia akhlak mulai berkarat saya gimana tuh bapak madem kapel. Itu berarti nasab manso kan internal, di internal Islam sendiri pernah madep itu Maqdis kemudian rubah ke Ka'bah. Nas hoba disarihi bil ba'di ajis wa ajis wa ma fi dalahu min qad. Itu semuanya tidak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatuhu katsiratun furur minha kalam wa mu'jizul bashar. Wa mu'jizat utai bura-bura mu'jizat dengan kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukasi rotun akhir banget bura-run tur jumlorot moyok sinar bura-run wawai bersinar atau bercahaya ini akan juga setengah sangi mu'jizat kalam wawu dekewi Allah rupanya Quran mu'jizat basari kang ngapas no manuso hei anil hityan kibis kenapa hei anil hityan kibis sing ngapas no manuso yang tidak akan bisa mengarang seperti Quran wajib lan mantep wa siro bini rojin nabi lan mirojin nabi kamar wau kaya oleh kribato sopo poro ulama kamu harus yakin kalau nabi ngalami mikrat baberian lan bibas no siro sok kake pentakit kofifa nama pentakit apa kofifa jadi idrib idriban yang mengharapkan kemudian idrib idriban pakai pentakit apa kofifa baberian lan bibas no siro baberian lan bibas no siro di Aisyah mari Aisyah bebas tapi masa yang berkoro romau kamu bodoh juga sebuah aja terus kamu harus yakinan kalau Aisyah terbebas dari semua duduk kan Mesir kan Aisyah nanti ngalami dibunuh selingkuh kalian Sufyan al-Mathal nah, itu kamu harus yakin bahwa itu bohong itu hoax bahwa Aisyah tidak ngalami perbuatan sekeji itu nah, diantara kita di sunnah khasnya apa? Berlian di Aisyah lima roman apa bakterian di Aisyah lima ya kalau semua gitu baca apa dua coba lima dari penting atas pas ngaji bakterian di Aisyah lima mau kita buat ya beberapa ya bapak anut pula lah jadi ya kalau kita sanat lagi gak pun atas saya lima OEL Naiso sajanya ijazah itu apa tapi kita korting Naiso ke sini kompromi no kompromi kurang sebenar tak boleh bangun asin ini kemudian berubah ijazah tapi bangun akhir-akhir je tanah buatan sakit yes kita gitu pun kelonyang zaman sugeng pun kelonyang kau itu masalah bagi anda enggak masalah bagi saya tapi masalah bagi anda pun boleh bapak dulu kalau dia ngatas bapak dari Andi Aisyah memang